Halo anak-anak kelas 2 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Ya, sehat selalu. Alhamdulillah ya. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita belajar pixel art ya, dengan menggambar secara mandiri. Nah kali ini kita akan menggunakan fungsi stand digabungkan dengan gambar kita sendiri serta diberi teks, yang memberikan teks lalu disimpan dan hasilnya bisa difoto dikirimkan ke GCR atau ke screenshot ya anak-anak ya. Nah sebagai tugas kalian berkarya desain menggunakan pixel. Oke anak-anak, ada pun caranya seperti yang Mr. Agus contohkan sebagai berikut. Ya anak-anakku kelas 2 semuanya, kemarin kita menggambar mandiri toh. Nah hasil gambar mandiri anak-anak nih, coba nih. Ini pixel art programnya pakai pixel yang kalian pakai kemarin. Ini hasilnya ada gambar seperti ini, lebih halus kan. Ada juga gambar hasilnya kayak gini nih anak-anak ya. Ada juga pakai pixel art nih, pixel art nih hasilnya kayak gini nih. Nah ada juga membuat pixel art ini, kepala emoji satu. Ada juga membuat TV, bagus televisi warnanya coklat, dipindai gambarnya antenanya ya. Kreatif-kreatif ya, hasil pixel art kalian bisa mencoba melihat orang-orang membuatnya. Ya bagus-bagus, kalian pasti lebih bagus anak-anak ya. Nah kalau kemarin tugasnya hanya untuk latihan, sekarang dikumpulkan anak-anak ya untuk tugas pixel artnya ya anak-anak. Nah Mister, aku mau membuat tokoh, nah karakter, ada unicorn, boleh. Ini gambar hewan. Nah ini ada pokeball. Nah ya, nah ini mudah-mudah. Kalau ditambah stem gimana Mister? Ada pencarnya stem ya, programnya seperti ini ya. Kalau kalian melanjutkan continue, kalau buat lagi new drawing. Nah jangan lupa programnya pixelart.com dibuka. Selanjutnya kalian klik new drawing, gambar baru lagi. Anak-anak ini pensil, shred, ini penghapus. Ya. Ini warna, ingat ya kemarin materi kemarin ya, ini warna. Kok nggak nulis misteri ya, ini belum dipindah ke teks, ya, ke pensilnya. Penghapusnya kalau pengen besar misteri ini capek sedikit-sedikit, ini gedein. Shred, oh menghapus banyak, kecilin lagi, nanti pensilnya jadi gede banget. Selanjutnya anak-anak ini buat circle, square, chart kemarin ya, ini menulis. Nah momennya kalian sekarang ditambah stem, boleh momennya nambah stem. Nah ini langsung bikin pedang, set taruh sini, kecilin, set tuh pedangnya kecil ya. Stem lagi, nah, stem lagi momennya kalian ini lot more, set. Nah itu banyak, klik lagi, itu banyak, klik lagi, banyak, itu kan tinggal tambah dulu. Ada Steve, oke, pegang pedang seperti itu. Stem lagi, Steve diganti kepalanya. Nah nanti digabungin sama gambarmu ya anak-anak. Boleh, ya. Biar kita ada stem juga, nih kepalanya. Dipindahin. Oh kegedean Mister. Apa ada isu? Kecilin. Kepalanya step ganti. Jadi berapa apa ini? Kepala robot ya. Step pegang senjata. Yang ini dibuang. Terus kegedean menghabisnya. Jadi anak-anak ya. Nah, terus gambarnya di sini, gambar mandirinya ada di sini. Ini apa namanya? Gambarnya ada umpamanya, warnanya black lah, ini black lah, black lah, oh iya, black lah, warnanya lah. Ini bunganya kasih pensil lah. Biar bagus. Ah,
Diwarnain warna merah. Nah ya. Aduh, kita lanjut datanya. Apa kesini yang terlihat di warna yang sama. Cat warna yang sama ini. Cuy. Cuy. Nah. Pasti gradasinya kemarin gradasinya di sini. Warna hijau. Itu apa ini? Ini apa beda? Kita ingin ini lagi. Kami gabungin cara simpan anak-anak. Nah, cara menyimpan file save as. Nah, kasih namamu mamanya Abbas. Dua apa mamanya dua Zaid. Oke. Nah, maka namanya udah ganti Abbas dua Zaid. Kalau mau buka bisa. Ini kan namanya kamu ditutup nih. Ditutup. Aku mau buka lagi di Mas Hamster. Gak aja pixel art di sini, pixel art. Enter. Start drawing. Open anak-anak. Karena dari kita disimpan, cari yang open di sini. Enter. Dan open. Nah, ini atas dua Z. Oke. Nah, nanti lagi tinggal ngantikin. Ting. Itu ya caranya anak-anak ya. Kalian buat yang lebih bagus, ambil dan review di kami. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat bagi kalian. Disimpan hasilnya di foto atau di screenshot kirim ke GCR ya. Semoga kita sekalian berkarya dengan bersikap. Demikian anak-anak, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat praktik. Oke anak-anakku kelas 2 semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkarya, selamat kalian praktek. Hasilnya pasti kalian lebih bagus-bagus daripada yang Mr. Abis contohkan. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.